Adapun acara berikutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari wakil kelas 7-8 Madrasah Tsanawiyah dan kelas 10-11 Madrasah Aliyah yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh rekan Dwi Abdul Rashid. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua LB Ma'arif NU Kabupaten Temanggung, yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah sekaligus pengasuh Ponpes Miftahul Huda, kepada Kepala Madrasah Tsanawiyah, kepada Dewan Guru serta Komite MTs Miftahul Huda. Yang kami hormati kepada Kepala SD atau MI yang telah menghadiri acara ini dan juga kepada Kepala Desa serta perangkatnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan tak juga lupa saya kepada teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di dalam acara haflah muwaddaah kelas 9 dan kelas 12 tanpa suatu halangan apapun. Mari kita haturkan dengan bacaan tahmid alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya selaku perwakilan kelas 1 dan 2 MA dan MTs ingin mengucapkan yang pertama ucapan selamat jalan kepada kelas 9 dan kelas 12 yang telah melalui ujian, semoga lulus semua dengan nilai yang baik. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, doa kami iringi kalian dalam perjalanan agar sukses dalam menjalani babak kehidupan yang baru dalam jenjang dunia pendidikan, yaitu melalui pendidikan SMA, SMK maupun MA dan universitas. Yang ketiga, maaf kami haturkan kepada kelas 9 dan kelas 12 apabila kami selaku adik kelas mempunyai salah yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang terakhir dari kami yaitu manjata wajata, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkannya. Belajarlah kalian bersungguh-sungguh, itu baik di dalam ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Baiklah teman-teman, untuk mendukung pendidikan di sekolah ini kita akan tampilkan fragmen berikut ini dengan tema Be the School Zaman Now, Peace on the Muslim School. Sekian dari saya, bila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.